Hai semua, terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda tentang pembayaran subscribe untuk Disney Hotstar yang 3 bulan sekali RM54.90 tu. Okey, saya sebenarnya surprise bila saya tengok transaksi debit card saya ada penolakan berlaku walaupun saya tak renew. Saya ingat nak guna 3 bulan je. The following month, dia cuba tengok ada percubaan untuk deduct, untuk subscribe lagi sekali, auto deduct untuk 3 bulan lagi. Jadi saya kongsikan sini cara macam mana nak stop auto renew ni ya. Okey, jom kita tengok. Okey, tengok dekat sini ya. My account. Okey. View transaction di sini. Kita tengok ya. Nampak tak? Selepas saya tamat penggunaan pada Julai sampai Oktober, complete untuk satu langganan 3 bulan, langganan ini telah di continue secara, disambung secara automatik. Maksudnya kita tak minta dia sambung pun, tapi dia sambung. Tapi kebetulan debit card penolakannya tidak berjaya, gagal. Okay. Di sini saya nak beritahu, kalau kita langgan Disney ni, kita tidak boleh anggap selepas 3 bulan dia akan berhenti sendiri kerana dia akan auto continue. So, saya tercari-cari mana button untuk saya tekan supaya Disney Hotstar ni lepas 3 bulan, lepas kita tak nak, dia automatic terminate dan jangan automatik pula dia debit daripada kredit kad kita atau debit kad kita untuk sambung tanpa kita perasan dan tanpa kita sedar. Jadi, dekat sini saya kongsikan dengan anda macam mana cara saya buat langganan saya selepas ini untuk saya langgan dan saya pastikan selepas 3 bulan dia terminate tanpa auto debit, auto deduct kita punya debit kad atau kredit kad. Jadi jom kita kongsikan caranya macam mana ya, sebab tahun ni saya dah langgan lagi sekali dan saya cari button yang berkenaan supaya dia tidak auto renew. Okey, jom pergi dekat Hotstar ni, kita bill sampai bulan Mei. Jadi apa kita buat? Cancel membership dekat sini. Tekan dekat sini, nampak tak perkataan your cancel your membership. Sekiranya kita tak nak dia automatic sambung kita punya langganan Disney, baik kita cancel sebelum dia automatic akan continue dan tolak daripada debit card kita. Okay, cancellation effective at the end of the current billing cycle. Maksudnya pada akhir bill kita. Jadi, you can restart your membership anytime. Okay, kita kena alert pasal ni. So, confirm to cancellation bila you click dekat sini. Okay, dia akan efektif sampai habis langganan sahaja. Kalau you tak tekan ini, automatik dia akan sambung you punya langganan. Okay, cancellation efektif at the end of the current billing. Okay, saya tekan cancel. Okay, nampak? Now your membership is cancelled. Maksudnya sekarang ni, kita boleh tengok Hotstar dan dia tak akan auto deduct untuk the next following. So contohnya kita nak tengok kita masih boleh tengok. Okay, nampak kita boleh tengok Siri ni macam biasa, tak ada masalah. Cancel tu akan efektif pada akhir 3 bulan. Tapi sekiranya kita tak tekan cancellation tu, automatik kita akan di-continuekan di mana mereka akan cuba tolak debit card kita untuk langganan yang seterusnya. Okay. Lepas tu, lepas anda cancelkan, anda akan dapat message tau daripada pihak Hotstar. Dia kena kat situ, langganan Disney Hotstar anda akan dibatalkan pada Mei 11, 2023. Okay, maksudnya sekarang ni automatik dia akan batalkan pada bulan Mei nanti, bukan sekarang. So, buat masa sekarang, you free to watch any movie you like. Okay, pastikan you discontinue. Kalau tak, dia akan automatik deduct daripada you punya debit card setiap 3 bulan.
Itu saja. Sekian pada hari ini, harap memberi manfaat. Assalamualaikum.